Video seorang pria dalam sebuah anjungan tunai mandiri mendadak viral. Pria yang baru saja mengambil uang di sebuah ATM bank swasta ini tidak dapat keluar karena pintu kaca tak dapat dibuka lagi. Dalam video yang diunggah oleh akun Hafif Hikal di media sosial TikTok, tampak si pria panik karena tak dapat keluar. Dan menjadi lebih panik setelah ia menyadari rolling door besi pengaman ATM mulai menutup secara perlahan. Peristiwa ini mendapat beragam komentar dari netizen, mulai dari yang kasihan karena khawatir kedinginan, hingga mengomentari perekam video yang tak juga keluar memberi bantuan saat si pria membutuhkan pertolongan. Peristiwa terkunci di ATM di tengah malam kerap kali terjadi. Nasabah diharap tak mengambil uang di ATM sendirian dan biarkan pintu terbuka.